Taris Jenderal Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia Bejo Sumantoro nembrakeun kurangna jumlah aparat penegak hukum anu mancen dina prak-prakan investigasi tindak pidana korupsi membelukarkeun program pemberantasan korupsi di lemah cai kurang maksimal. Tapi kakiwari kakara 25% tindak pidana korupsi anu diproses hukum. Mahabuna tindak korupsi di Indonesia lir wabah turta dianggap lumrah di papada masyarakat. Henteu miharep eta hal beuki mahabu, Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia atau LAKRI nembrakeun sayaga ngarojong pamarentah nggoning numpes korupsi. Sekretaris Jenderal LAKRI Bejo Sumantoro nembrakeun prak-prakan numpes korupsi di Indonesia mimiti hade. Senajan kitu balukar jumlah aparat penegak hukum anu kawatesanan ngalantarankeun prak-prakanana kurang optimal. Kukituna, LAKRI sayaga ngawewegan pamarentah numpes korupsi anu rukun gawe jeung aparat penegak hukum kawas KPK, polisi katut kejaksaan. Bejo nembrakeun anggota LAKRI diwewegan ku kamampuh pikeun ngalakonan investigasi kana arongan tindak pidana korupsi. Satu tas eta hasil investigasi kakumpul turta disusun dina hiji dokumen, tuluy dilaporkeun ka pihak anu boga wewenang. Pemberantasan korupsi sendiri di aparat penegak hukum sudah baik, tapi kita juga paham bahwa di aparat penegak hukum kurang untuk timnya ya, tim yang melakukan investigasi di lapangan, contoh seperti KPK hanya ada di pusat. Jadi mengharapkan kebanyakan laporan dari masyarakat. Di Polri sendiri tidak semua polisi ada di Tipikor. Jadi memang masih kurang ini SDM-nya ya, khususnya untuk penanganan tindak pidana korupsi. Sajroning itu, Ketua Dewan Pembina LAKRI Mayjen TNI Purnawirawan Tatang Zainuddin miharep pihakna bisa mayang ngalakonan rukun gawe jeung aparat penegak hukum, ngawewegan pamarentah pikeun ngaminimalisasi kasus tindak pidana korupsi, utamana nu karandapan di lingkungan pejabat pamarentahan. Mairan kana hukuman anu ditibankeun ka sakumna koruptor, Tatang nembrakeun kuduna koruptor divonis kalawan hukuman anu saberat-beratna. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di dalam melakukan satu tindakan korupsi oleh mereka itu, ya, mudah-mudahan para penegak juga punya tanggung jawab moral, ya, bahwa memang itu sudah diatur dalam undang-undang. Tapi nah, mungkin kamu tanyakan, nah, masih banyak si A, si B, si C, tapi kok tidak diapa-apain. Tatang Zainuddin Ngembohan, korupsi teu bisa ditumpes sekaligus. Eta lampah teh moal weleh karandapan di sakuliah dunia. Kukituna, dina prak-prakan numpes korupsi kudu aya rukun gawe ti sakumna elemen masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.